Rumahnya dari mana toh kok sampai sini? Saya dari kampus sebelah. Ya. Saya mahasiswa. Ya. Terus tadi saya terakhir bersama teman-teman saya di pohon itu. Di pohon yang atas. Bentar, teman atau pacar, Mas? Teman kok, Pak. Jadi kami itu dalam sebulan sekali pasti meluangkan waktu untuk naik ke gunung. Entah itu 2 orang, 3 orang, pokoknya setiap bulan sekali kami selalu naik gunung. Soalnya pohon di sana itu angker, Mas. Maksudnya kalau berbuat tidak senonoh bisa berakibat fatal. Ah, maaf Pak, saya nggak percaya sama hal-hal tahil kayak gitu, Pak. Tapi adat sini gitu ya, Mas. Kalau masih tetap ngeyel, ya saya nggak mau tanggung jawab. Terima sendiri akibatnya. Ya udah, tapi Bapak bisa bantu saya cari teman saya kan? Mana ya? Ya baiklah, udah, mari Pak. Ya, ayo. Bapak sendiri di hutan kayak gini ngapain, Pak? Biasanya nyari rumput, Mas. Oh, buat sapi atau kambing atau sapi 2 ekor. Yang itu, Pak, pohonnya, Pak. Yang mana, Mas? Itu, astagfirullah.